Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing dengan teman-teman berkaitan dengan bagaimana cara melihat gambar di Google Earth dari tahun ke tahun. Ini itu. Yang pertama adalah kita buka dulu Google Earth-nya. Jadi, untuk fungsi ini sendiri adalah kita mengetahui suatu daerah atau suatu lokasi perkembangannya dari tahun ke tahun. Jadi semisal di tahun yang lampau itu kondisinya seperti apa, bisa kita bandingkan dengan kondisi yang terbaru. Seperti itu. Ya, Google-nya sudah terbuka. Semisal kita ambil contoh di kota Jakarta. Caranya yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di menu view, kemudian klik historical imagery. Nah, tampilan yang di sini, tampilan yang di Google Earth saat ini adalah tampilan di tahun 2019. Nah, semisal teman-teman semua pengen mengetahui Jakarta yang dulu seperti apa, bisa kita geser ke belakang. Misal di tahun 1984, bisa kita lihat di daerah sini, di daerah bandara, wilayahnya masih lumayan kosong. Kemudian dari ke tahun selanjutnya, udah mulai ramai pemukiman. Ini juga sudah ada pemukiman. Padahal di tahun awalnya sudah masih kosong, tahun 2003 masih kosong. Kita geser ke 2008, ternyata sudah mulai ada perumahan. Tahun 2012 makin ramai, 2015 makin ramai, yang di sini sebelumnya belum ada. Sampai sekarang di tahun 2019 dia makin lama. Jadi untuk mengetahui perubahan suatu lahan dari tahun ke tahun, kita bisa menggunakan fitur di Google Earth seperti ini. Jadi perkembangan suatu lahan atau imagery, kalau bahasa di Google Earth itu imagery, dari tahun ke tahun kita bisa menggunakan fitur ini di global map di Google Earth. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat teman-teman semua. Sampai jumpa di sharing saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya.